papa, mama. Lantas saya terbangun, masih di dalam keadaan setengah sadar karena bangun kaget itu. Bangun kaget itu, saya keluar, langsung saya otomatis saya ke kamar sebelah. Mau masuk pintu, tahan dari dalam. Saya dorong beberapa kali, tetap ditahan. Lalu saya menyatakan ada sesuatu di dalam. Karena anak saya terus berteriak, "Mah, mah, mah." Saya coba mengambil senjata dari kamar sebelah kembali. Sementara saya mau mengambil senjata itu, istri saya masuk. Nah, pas istri saya masuk itu, pintu itu sudah tidak ditahan lagi. Jadi dia masuk dalam keadaan lampu mati. Dalam keadaan lampu mati. Lalu selesai saya mencari anu, terus saya nggak ketemu anu senjata. Justru saya pegang sapu. Saya lepas kembali. Saya jenguk lagi. Pintu itu sudah terbuka. Lihat lewat jendela. Nah, istri saya melihat orang itu lewat jendela. Naluri istri saya berbicara, "Ini maling," katanya.